hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Alayha amma ba'd. Hadirin wa hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan dan juga nikmat-nikmat yang lainnya yang banyak sekali, terutama nikmat Islam dan iman. Dan pada kesempatan malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hadir di masjid ini dalam rangka beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya sholat fardu, isya berjamaah, sholat sunnah, ba'diyah, sholat isya, dan dilanjutkan dengan sholat tarawih dan witir insyaAllah. Semoga segenap ibadah dan amal sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ke depan jika Allah masih memberikan kesempatan, jangan bosan-bosan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita sendiri yang butuh dengan ibadah itu. Seandainya di alam semesta ini tidak ada yang mengibadahi Allah, tidaklah menurunkan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tetap maha kaya dan maha mulia. Tapi kita sebagai hambanya yang butuh dengan ibadah itu, karena kita butuh hidup bahagia, sejahtera, dunia akhirat. Dan itu dengan cara kita istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang kodratnya kita ini Abdullah wa Amatullah, hamba laki-laki Allah dan hamba perempuan. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan ini identik juga dengan bulan kedermawanan. Dimana kalau kita merunut kepada apa yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW di bulan Ramadan, beliau itu lebih-lebih daripada bulan yang lain dalam hal bersedekah, mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah karena Allah, terutama bersedekah untuk orang-orang yang kesulitan, orang-orang fakir dan miskin. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Abbas, di mana beliau mengatakan adalah Rasulullah SAW orang yang paling dermawan. Beliau paling dermawan terutama di bulan Ramadan. Ketika Malaikat Jibril menemui beliau, Malaikat Jibril menemui beliau setiap malam di bulan Ramadan. Jadi tidak seperti malam-malam yang lainnya. Kalau di bulan Ramadan tiap malam Jibril datang kepada Nabi SAW, yaitu mengajarkan Al-Quran, memurojaah Al-Quran, mengevaluasi Al-Quran. Benar-benar Rasulullah SAW lebih dermawan dengan memberikan sedekah ketimbang angin yang berhembus dengan kencang. Nah, maka ini kalau kita meneladani Rasulullah SAW, dan memang wajib kita meneladani Rasulullah SAW dalam segala hal, maka diantara yang menjadi kebiasaan beliau terutama di bulan Ramadan adalah memperbanyak sedekah. Sedekah ini yang sudah merupakan bahasa serapan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Aslinya dari bahasa Arab, bahasa syariat, sedekah. Maka sedikit banyak kita latih diri kita untuk sedekah, sekaligus melatih diri kita untuk mengikis kebakhilan. Karena kebakhilan itu watak dasar yang dimiliki oleh seluruh manusia. Nah, kecuali orang-orang yang Allah lindungi dari kebakhilan, nah, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung
seperti yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Asr ayat 9, "Wa may yuqsuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang dijaga oleh Allah, dihindarkan oleh Allah dari kebakhilan dirinya, maka mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Kenapa? Kalau dijaga dari kebakhilan, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Karena kalau orang itu bakhil, bin, ada bin, kikir, bin, mati, bin, polin, sudah pakai turunan itu. Maka bagaimana dia akan bisa sedekah? Apalagi kalau berkaitan dengan sedekah yang wajib, karena kebakhilannya dia tidak sedekah, dia berdosa. Dan juga kehilangan peluang mendapatkan pahala yang besar dengan sebab sedekah. Makanya dia termasuk orang yang merugi, tidak beruntung. Jadi beruntunglah orang-orang yang mampu menaklukkan watak dasar kebakhilannya, sehingga dengan ringan dia mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah karena Allah. Dan hakikatnya orang yang sedekah itu bukan membuang harta kemudian hartanya hilang, tidak. Dia memindahkan sebagian hartanya di ke akhirat untuk dia nikmati, untuk dia miliki seutuhnya, menjadi nilai-nilai pahala. Jadi hakikatnya seperti itu. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan dalam salah satu hadis, harta yang benar-benar dimiliki oleh seseorang itu ada dua. Yang pertama, yang dimakan, yang diminum, dan yang dipakai. Yang kedua, yang disedekahkan di jalan Allah. Selebihnya belum tentu milik dia, milik orang lain. Kalau dia meninggal, meninggalkan harta, jadi harta warisan milik ahli warisnya. Yang lain tidak satu ya. Itu hakikatnya ya. Nah, maka kita akan bacakanlah di kesempatan yang singkat ini kehebatan sedekah ya. Yang pertama, sedekah itu diterangkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seseorang bersedekah dari sesuatu yang baik. Jadi hendaknya dari sesuatu yang halal, bukan yang haram. Kita pilih harta yang halal untuk sedekah. Ya, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Jadi kalau dari harta yang haram, Allah tidak menerima. Ya, misalnya ono bandar togel untuk supaya saya ini diberkahi harta saya atau membersihkan harta saya sedekah aja. Ya, tidak diterima sedekahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mungkin oleh manusia diterima karena mungkin enggak tahu. Tapi oleh Allah tidak diterima. Karena Allah hanya menerima yang baik-baik saja, yang halal. Kemudian Allah mengambil dengan tangannya. Jika itu adalah sebutir kurma, maka Allah akan mengembangkan dengan tangan kanannya sehingga menjadi lebih besar dari gunung. Sebagaimana salah seorang kalian mengembangkan anak kuda atau anak untanya. Dan ini bagaimana Allah melipatgandakan pahalanya luar biasa. Dari sebutir kurma. Sebutir kurma di akhirat menjadi pahala sebesar gunung. Besar. Bagaimana kalau sekarung kurma, sekardus besar kurma, misalnya untuk takjil atau diberikan kepada panti asuhan dan yang lainnya, tentu bisa bergunung-gunung besarnya menjadi pahala di akhirat. Nah, inilah kehebatan apa? Sedekah. Yang kedua, sedekah itu justru menjadi sebab ditambahkannya jumlah harta, bukan dikurangi. Nah, ini kenapa orang rata-rata berat untuk sedekah? Karena dalam pandangannya, dalam perhitungannya, kalau sebagian harta itu dikeluarkan, mesti berkurang, tekor, jadi sedikit, kan gitu. Padahal itu hanya hitungan matematis ekonomis. Dalam pandangan Allah tidak demikian. Justru menjadi sebab hartanya semakin berlimpah ruah. Karena dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, "Mana qasat shadaqatun min mal?" Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, justru menambah harta, cepat ataupun lambat. Karena
bagian dari ayat la in syakartum la azidannakum. Bentuk syukurnya diberi harta, ia disedekahkan sebagian, maka Allah akan la azidannakum, kata Allah, aku akan beri tambahan, diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya itu. Kemudian sedekah itu Allah Ta'ala menugaskan dua malaikat yang tiap pagi turun dari langit ke bumi ini, dan masing-masing berdoa dengan doa yang berbeda. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari, tidaklah ada satu hari di mana seorang hamba berada di pagi hari kecuali ada dua malaikat yang turun. Kemudian salah satunya berdoa, begini doanya, ya Allah, berikanlah untuk orang yang bersedekah ganti, diberi supaya diberi ganti. Nah, tapi malaikat yang satunya berdoa berkebalikan, doanya jelek. Ya Allah, berikanlah untuk orang yang pelit, yang menahan hartanya kebinasaan. Didoakan jelek oleh malaikat. Ini, jadi kalau kita cerdas dengan kacamata iman, maka kalau harta kita ini ingin dijaga oleh Allah, dikembangkan, diberkahi, ya, jangan sampai tidak sedekah. Sedekah, bahkan kalau bisa sering sedekah, terutama di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, ini lebih hebat lagi. Dalam hadis yang sahih, singkatnya begitu, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, di padang mahsyar itu ada 7 golongan yang Allah berikan naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di saat matahari didekatkan 1 mil, panas luar biasa. Manusia dikumpulkan di satu tempat jadi satu, tidak berpakaian, tidak ada sehelai kain pun menempel di tubuh, dan tidak beralas kaki, tidak ada tempat untuk bernaung lagi. Aduh, luar biasa, hari yang penuh dengan kesusahan, ya. Maka ada 7 golongan yang tidak merasakan panasnya matahari karena dinaungi oleh Allah. Siapa mereka? Salah satunya adalah seseorang yang bersedekah, kemudian dia merahasiakan sedekahnya, ya. Seolah dikatakan Nabi SAW, tangan kanannya menginfakkan hartanya, tangan kirinya tidak mengetahui. Jadi sedekah secara rahasia itu yang utama, lebih menjaga keikhlasan. Ya, tidak usah ada yang tahu kecuali Allah, ya, kemudian kita yang sedekah, ya. Begitu. Bahkan suami punya tabungan, ya, istri punya tabungan, ya, kalau untuk sedekah yang satu ini gak usah laporan-laporan, gak perlu, ya, karena sudah menjadi miliknya masing-masing, kecuali kalau harta bersama, ya, atau istri memegang harta suaminya. Tapi kalau harta masing-masing, ya, untuk sedekah saja, ini diantara sedekah yang afdal, yang utama, dirahasiakan. Jangan sebaliknya, kita sedekah di masjid, nunggu-nunggu apa ini pengumuman publikasi, kok belum disampaikan oleh takmir, kok nggak ada di situ dicantumkan di papan pengumuman, nah, gitu. Loh, kalau bisa itu kita berharap jangan diumumkan, kalau bisa, kalaupun harus diumumkan, nitip pesan sama takmirnya, tolong jangan disebut nama saya, bilang aja hamba Allah, hamba Allah. Nah, ini karena ada sedekah yang istimewa, yaitu sedekah dengan cara rahasia. Ini menjadi sebab besok di padang mahsyar mendapatkan naungan Allah di saat tidak ada naungan kecuali hanya naungan.